Sore teman-teman nih lagi di markas di pasar minggu. Jadi beda tempat, beda kepemilikan. Oh? Ini siapa ini? Apa? Ini ayam itu yang dari impor. Oh, ini? Ini bapak, Pak Wit. Oh, boleh lihat lah ini. Kang Opai. Buran om. Iya. Ini bangkok ya kayaknya ya. Udah berapa kali nih Kang Opai? 3 kali katanya. Eh 3 kali. 3 kali dari sono. Dari asalnya. Di sini belum ya? Belum. Kita. Mana nih? Boleh lihat ayamnya nih. Ini siapa nih? Nah, ninja samurai. Om, kakinya om, kasih apa om? Lemas. Kalau seair, udah 2 air. Kasih kalsium lakas, sudah belum? Kals kalek. Nah, kaleknya yang kasih. Dia, biasanya kalau dia tulang rawan atau ototnya yang ini, dia kalau lemas tuh campuran kalek itu. Apa? Iya, kalek. Kalsium laktas kan paling 5.000 berapa. Itu rawatannya Kang Opai juga. Iya. Sama Abang berdua. Waduh, suci. Ini BK juga ya. Banyak BK. Wah, ini Cianjur, Cianjur jago ini. Oh, kayak ayam hutan ya malan ya? Enggak, itu posturnya gitu. Ini ndah ya? Hah? Hah? Ndah ini. Itu kayak enggak putih bukan, oh, itu Brazil. Oh, itu dulu punya pacakan Brazil. Nah, itu anakannya ini yang dari Cianjuran. Kok warnanya aneh ya, warnanya kayak ayam ganoy. Hah? Kayak ayam ganoy matanya hitam. Kurang sehat kayaknya si belum fit. Si ngorok. Ngorok. Ntar saya bawa obat kayaknya. Azetrum. Kalau saya dikasih itu trimisin. Enggak sembuh tuh. Trimisin. Ya. Udah resisten kemanya sama itu. Enggak ngaruh. Tak. Lihat dulu nanti. Ini ngorok ini kayaknya. Makanya nggak dikeluarin. Kalau bilang kemarin mah saya bawain, nggak bawa kayaknya. Soalnya nanti lemes ayamnya kalau ini, paru-parunya keganggu nanti. Iya ini sakit ini, ada infeksi. Asal nah, ngorok kayak gitu nanti kalau nggak diobatin, ini ngapa nggak diobatin? Baru. Enggak, kalau pakai antibiotik yang itu enggak mempan. Apa yang itu? Pakai Cefixin trihidrat. Cefixin ya. Enggak apa-apa nanti. Coba deh nanti saya lihat. Kan nganterin saya tuh nanti di sana. Kalau ada di situ ini saya bawain. Oke, siap. Nah, ini materinya nih. Ini sakit. Soalnya kalau sakit kayak gini nggak disembuhin, nanti paru-parunya terganggu, ayamnya udah nggak ada tenaga. Ya masuknya oksigen dari situ nih andalannya. Coba saya cek-cek dulu nih di tas ada nggak.